Calon Bupati Banyumas nomor urut 1 Marjoko menghadiri pagelaran seni kuda lumping di Purwokerto Selatan, Banyumas. Dalam kesempatan ini, Marjoko yang hadir dengan timnya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan di depan ratusan warga yang hadir. Dalam sambutannya, Marjoko berpesan kepada para seniman kuda lumping agar terus melestarikan kesenian tersebut. Potensi kesenian kuda lumping bisa dimaksimalkan untuk menarik wisatawan Banyumas. Di penghujung sambutannya, Marjoko menunjukkan kebolehannya nembang di depan ratusan warga yang hadir. Kepiawaiannya dalam menembang menambah antusiasme penonton yang hadir. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.